Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Populer, jumpa lagi dengan saya di channel Animals Populer. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang burung satu ini ya teman-teman, yaitu burung cicak keling atau biasa juga disebut burung camperling ya teman-teman. Nah, burung ini terkenal dengan kicauannya yang khas dan sangat merdu ya teman-teman. Akan tetapi sedikit sulit untuk membedakan jantan dan betinanya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus update di channel Animals Populer. Nah, nomor satu ialah dengan cara membedakan mata burung tersebut. Mata burung pejantan lebih merah dan lebih pekat daripada betinanya. Berbeda dengan betinanya, burung cicak keling betina memiliki warna oranye, bukan berwarna merah. Dan yang kedua itu adalah dengan cara membedakan postur tubuh burung tersebut. Burung cicak keling pejantan memiliki ukuran tubuh yang agak besar daripada betinanya. Sedangkan betina yaitu sebaliknya, memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada pejantannya. Dan yang ketiga itu adalah dengan cara meraba di bagian kelamin burung tersebut. Jika kelamin burung tersebut menonjol, itu berarti burung tersebut adalah pejantan. Jika kelamin burung tersebut rata dan diselubungi bulu, berarti itu adalah betinanya. Sobat kicau sekalian, itulah pembahasan dari kami channel Animals Populer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Thank you.